Bersama saya, host anda, Yuru Kusna Umar dalam Resepi Istana. Saudara, program Resepi Istana akan membawa saudara berkenalan dengan kerabat diraja serta mereka yang rapat dengan pihak istana untuk berkongsi keunikan masakan istana dan gaya hidup golongan diraja. Saudara, episod pengenalan kali ini cukup istimewa. Resepi Istana berasa amat bertuah apabila tetamu diraja kali ini sudi mencemaduli untuk berkongsi beberapa resepi yang menjadi kegemaran baginda. Sebelum berkongsi resepi baginda, kita berkenalan dahulu dengan tetamu diraja pada kali ini, Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak, Raja Nur Mahani, Raja Shaharshah. Diputerikan pada 18 Oktober 1942, Raja Nur Mahani bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti istana dan kemasyarakatan. Malah, selaku yang dipertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Perak, jadual harian baginda sentiasa padat. Apakah aktiviti kegemaran tuanku pada masa lapang? Masa lapang yang saya paling suka ialah alam sekitar. Saya telah menyertai ekspedisi Sungai Perak dan saya telah menaik bot Sungai Perak daripada hulunya di Hutan Belum sehinggalah ke muaranya di Hilir Perak. Cukup menarik hobi tuanku. Dan patut difahamkan tuanku juga menulis buku resepi tuanku. Boleh tuanku ceritakan sedikit mengenai buku tersebut? Ya, saya telah menghasilkan buku ini. Warisan Santapan Darul Ridwan. Ia merupakan koleksi resipi-resipi daripada semua istana di negeri Perak ini. Semua negeri Perak. Daripada Tok Puan-Tok Puan yang telah juga menyumbangkan resipi mereka. Dan buku ini bukan saja buku resipi tapi merupakan hadiah dan persembahan Tuanku Raja Muda Perak kepada Bonda Raja Permaisuri. So, warisan santapan ini hanya ada 1,000 naskah dan ia mempunyai banyak maklumat mengenai istana dan mengenai semua daerah-daerah di negeri Perak ini. Saya telah membuatkan sedikit. Jadi, it's a comprehensive book on Perak. Boleh tuan ceritakan sikit latar belakang istana raja di Hilir Perak ni tuanku? Ya, istana ni disiap pembinaannya pada tahun 1973. Dan pada waktu itu Sultan memerintah Negeri Perak almarhum Sultan Idris II telah menitahkan JKR supaya menyerapkan unsur-unsur seni bina Melayu. Itu sebabnya di istana ini mempunyai anjung pecah lima dan ruang-ruangnya pun seimbang. Bilik warisan tu menyimpan ya dan mempamerkan koleksi-koleksi warisan Negeri Perak. Saya dapat display di situ gambar-gambar nenek moyang saya, 5 keturunan dan barang-barang tembaga yang saya telah kumpul begitu lama. Dan saya juga membuat hiasan di dinding barang-barang kemas yang saya kumpul. Saya ni suka mengumpul barang-barang warisan. Dan misalnya perabot-perabot Melayu, ya, barangan-barangan yang diwarisi kepada anak cucu yang boleh kita pakai sehingga sekarang ini. Dan banyak dalam sudut-sudut yang Husna dah tengok tadi, ya, banyak barangan ini saya boleh gunakan sebagai hiasan. Kecintaannya pada seni tradisi tidak dapat dinafikan. Selain barangan tembaga, seni tekat antara warisan seni yang dikagumi dan dipertahankan baginda. Dihasilkan dengan menekat benang emas pada kain baldu,
Seni ini menjadi hiasan mewah dan penyeri istana. Bagi masyarakat biasa pula, penggunaannya terbatas pada istiadat tertentu seperti majlis perkahwinan. Bulan puasa ni kalau tawar sikit tak apa ya, kalau masin nanti susah. Jika tadi kita sudah berkenalan dengan Duli yang amat mulia, Raja Nur Mahani, kini tiba masanya untuk Baginda menyediakan pula nasi ulam yang menjadi kegemaran Baginda sekeluarga. Ya, Tuanku, boleh Tuanku terangkan bahan-bahan yang digunakan untuk buat nasi ulam pada hari ini? Baik, untuk nasi ulam petang ini, ya, kita perlukan satu mangkuk nasi. Dan nasi ini mestilah disejukkan betul-betul. Yang kedua, nasi ini mestilah jenis beras yang tidak berkanji supaya apabila kita gaul dengan ulam-ulam, ia cantik jadi sebiji-sebiji begini. Dan di sini dalam mangkuk ni ada 24 jenis ulam semuanya. Banyak tu. Ya. Dan tapi masa dulu, masa orang-orang tua dulu, selalunya mencari 44 jenis ulam. 44 tangkuk. Ya. Kemudian kita perlu sebagai pengganti garam, kita perlu 1/3 mangkuk ikan kering dipotong kecil-kecil dan dibakar dan ditumbuk halus. Kita perlukan 5 sudu kerisik. Kerisik ni kelapa. Nampak kering Tuanku? Ya. Yeah. Sebab dia mesti tumbuk sebelum dia berminyak, kita berhenti. Sebab kalau keluar minyaknya, nanti nasi kita berminyak-minyak pula. Satu daripadanya lagi ialah 1 sudu lada hitam, dan ini adalah bahan yang utamanya. Kemudian ini pengharumnya, membagi wangi kepada nasi kita. Kita ada bawang merah, kita ada halia muda, kita ada serai dan bunga kantan. Dan sebagai penghias, kita ada temu yang juga dimayang dan diracik. Okay, mana bahan-bahan pada petang ini, kita mesti biarkan dia semua kering untuk dicampurkan ke dalam nasi ni. Yeah. Supaya dia bertahan lama dan tidak basi ya, puan-puan di rumah. Dan seterusnya Tuanku, kita gaul nasi ni ya. Okay. Setengah orang suka gunakan mangkuk, tapi saya rasa ini senang sikit sebab dia leper. Yang pertama sekali kita campurkan dengan ulam yang ini ya. Okey, tengok. Bonda saya selalu cerita masa dulu kalau bulan-bulan puasa, anak-anak dara semasa mendengar orang-orang mengaji ya tengah-tengah hari, inilah kerjanya. Menghiris ulam-ulam ni untuk nasi ulam. Biasanya nasi ulam ni jadi santapan waktu bila tu? Buka puasa ke? Buka puasa, bila-bila pun tak apa. Sebab mungkin dia nutritious, semua ulam-ulaman ni. Baik untuk kesihatan kita juga. Baik untuk kesihatan. Ya. Dan saya rasa sebab nasi ulam ni lah banyak khasiat dia menjadikan Tuanku kita hari ini, sampai hari ini sihat, cantik ya Tuanku. Alhamdulillah. Okay, seterusnya okay, Tuanku masukkan apa? Kita masukkan ikan kering. Ya. Kemudian kita masukkan kerisik ya. So, color dia pun cantik ya bila kita bubuh kerisik ini. Kemudian kita masukkan lada. Lada hitam ni pengganti cili ya. Ya, ini pengganti cili. Bila dah sebati semuanya, baru kita masuk apa yang kita kata pengharum ya. Pengharum. Bawang dan semua yang telah diracik tadi. Diracik dan di dimayang dan diracik ya. Dimayang halus-halus dan dibiarkan kering Tuanku. Ya, dikeringkan sikit. Betul lah Tuanku. Bau naik dia kan? Pengharum kan? Pengharum. Dia mesti bubuh last ya. Akhir sekali baru kita masuk pengharumnya. Ini sebenarnya gaul je semua tapi. Tak. Laparlah Tuanku. Batallah puasa. Barulah kita taburkan temu ni. Temu. Di atasnya sebagai penghias saja. Dan bau temu tu bagi menyelerakan. So itulah caranya bagaimana membuat nasi ulam asli Perak. Puan-puan di rumah, inilah nasi ulam yang telah disediakan oleh Duli Yang Amat Mulia, Raja Nur Mahani. Thank you.
Baiklah saudara, jika tadi tuanku sudah menunjukkan cara untuk menyediakan nasi ulam, sekarang tuanku akan menunjukkan pula cara untuk memasak rendang pedas udang. Nampak ni puan-puan di rumah, udang dia besar. Okay, tuanku boleh kita mulakan? Ya. Di dalam kuali, seelok-eloknya kuali tembaga, kita tuangkan santan dulu. Ya. Kita tuangkan santan dalam kuali. Kemudian kita masukkan semua sekali kecuali garam. Garam. Ya. Kita masukkan cili. Kemudian kita masukkan bawang. Bawang ni biasanya banyak-banyak tuanku. Seperti yang tertera di resepi. Okay. Tapi petuanya bawang tu mesti banyak sebab bawang ni maniskan masakan rendang pedas ni. Sebab ingredient dia sikit. So bawang ni yang menjadi dia enak. Selagi banyak bawang lagi sebab. Mari kita masukkan halia. Dia serai. Serai. Ya. Ini begitu iris halus-halus. Ya, semua mayang halus ya. Mhm. Kemudian kita masukkan. Sekali kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit. Daun kunyit ni untuk pembau. Okey ke api tu tunggu? Ya, eloklah. Okay. Dia sederhana ya. Kita tak boleh api besar. Dan ini kita akan kacaulah sekali-sekala bila dia dah masak betul, dia wangi. Mm-hmm. Ya. Dan bila dia mendidih, baru kita masukkan kelapa. Satu genggam kelapa. Satu genggam saja. Ya, ini untuk memekat dan juga untuk membanyakkan lagi serbuk-serbuk ni. Sebab dalam rendang pedas ni serbuknya yang sedap. Boleh makan dengan roti, itu. Ya, makan dengan nasi, dengan roti, makan dengan pulut, semuanya sedap. Lemang pun boleh juga lah tuanku. Semua boleh ya. Kalau masa hari raya pun kita masak juga rendang pedas. Antara rendang-rendang yang ada, rendang pedas inilah yang rendang yang biasa dibuat untuk makan harian. Ini adalah satu resepi saya anggap sebagai resepi yang simple tapi boleh dipelbagaikan. Jadi supaya dia jangan melekat ya, kita perlu selalu kacau. Dia. Kita kacau dia. So ini yang termudah sekali. Maknanya tuanku telah memilih resepi yang terbaik untuk penonton resepi istana kita hari ini. Okey, nampaknya dah mendidih dah ni ya. Ya, guys. So sekarang kita masukkan udang. Satu persatu. Mesti kita biarkan. Kita sebatikan je lah udang sebati tu. Sebati tu, udang. Dengan santan dan bahan-bahannya. Cepat masak ya. Bulan puasa ni kalau tawar sikit tak apa ya. Kalau masin nanti susah. Cuba-cuba nanti orang berbuka rasa tawar je tuanku. Patik pun rasa macam bertuah sangat dapat masak dengan tuanku pada hari ini. Dan dapatlah rasa sekejap lagi rendang pedas udang ni tuanku ya. Ya. Inilah dia rendang pedas udang yang cukup mudah disediakan dan enak dimakan. Jangan ke mana-mana, tuanku akan bersama kita selepas ini dengan resepi pemanis mulut pura. Lauk-lauk yang dihidangkan biasanya lauk tradisi Perak. Baiklah saudara, resepi terakhir kita pada petang ini ialah serikaya. Boleh kita mulakan tuanku? Boleh ya. Dalam serikaya ni, satu daripada ingredient yang penting sekali ramuannya ialah gula kabungnya. Dalam resepi ni kita ambil separuh gula kabung ni dan kita larutkan dengan setengah cawan air dan kita dapat larutannya seperti begini. Dan selepas tu pecahkan 5 biji telur dan kita ambil daun pandan begini 2-3 helai dan kita carik-carikkan untuk memangkitkan baunya
dan kita simpul. Dan kita gunakan ini sebagai pemukul telur. Sekejap, telur itu sudah pecah. Kita masukkan gula pasir. Gula dan gula kabung kan? Gula kabung, ya. Kita kacau dan pukul supaya sebati gula, gula kabung, gula pasir dan telur tadi. Jadi tak perlu pukul kuat-kuat. Tak payah lama-lama macam kita buat kek. Kena pukul telur sampai naik ke tak? Cik Kaya ini merupakan salah satu hidangan istimewa di negeri Perak. Betul tak, Tuanku? Betul. Dan bulan puasa, kalau di istana-istana, boleh kata tiap-tiap hari ada Jess Kaya ini untuk berbuka puasa ataupun untuk pemanis mulut selepas makan. Ini memang betul-betul istimewa. Cantik, okay. Ya. Dah sebati lah tu, Tuanku. Dah sebati. So kita masukkan santannya. Tak silap patik, santan ni sejuk ke, Tuanku? Tak semestinya dan santan ni sejuklah. Apa yang saya ajar ini semuanya yang mudah tapi enak. Sebabnya bulan puasa ya, kita nak tak mau terlalu banyak masa di dalam dapur. So lepas ni kita perlu tapis. Mana penapis ni lah akan menapis bahan-bahan yang tidak terlarut tadi ya. Yang tak terlarut tadi. Sekarang kita masukkan mangkuk-mangkuk ini, dipanggil mangkuk Sri Kaya ya, sebab dia jenis pemanis yang tidak boleh dipotong. Oh, mana kita dah kukus siap-siap dalam bekas dia untuk senang dimakan, Tuanku. Ya. Dan kita menggunakan. Boleh senang angkat macam ni. Dan kita tunggu lebih kurang setengah jam. Dan petuanya kalau nak tengok dah masak, Sri Kaya tu akan mengecut sedikit daripada tepi mangkuk tu. Oh. Kalau dia mengecut sikit tu, masak. Itu masaklah tu. Ya. Sebelum menjamu selera, istimewanya kali ini Tuanku akan menunjukkan cara-cara istiadat membungkus santapan untuk dipersembahkan kepada Tuanku Permaisuri Perak. Jadi di Perak ni ada istimewa cara kita menghantar santapan dan makanan untuk raja. Sekiranya ya, rendang pedas ni saya nak sembahkan kepada Tuanku. Mula-mulanya saya istilah pilihkan bekas yang baik. Cantik-cantiknya bekas itu ditutup. Dan kemudian kita ambil kain. Ini kita panggil kain bungkus. Kain bungkus. Ya, kain bungkus. Dan kita ikat saja. Lepas tu kita lengkapkan bungkusan kita ini dengan tutup yang dipanggil tetampan. Tetampan? Dan, ya, tetampan. Biasanya tetampan ni kita bukan pin supaya senang dipinkan pada kain bungkus dan diletakkan di atas talam nanti, dan inilah persembahannya untuk istana-istana. Susun atur pada ruang santapan penuh tradisi ini dikekalkan buat tatapan generasi muda. Kehalusan seni tembikar labu sayong yang sinonim dengan negeri Perak Darul Rizwan turut dipamerkan. Saudara, ruang santapan kali ini sungguh istimewa. Lihat saja hiasan yang disediakan Duli Yang Amat Mulia Tuanku khusus untuk tatapan penonton Resepi Istana. Sebelum itu, Tuanku, boleh Tuanku ceritakan sikit apa yang istimewanya santapan yang Tuanku sediakan hari ini? Biasanya, setting begini di
khaskan kepada istana-istana dan lauk-lauk yang dihidangkan biasanya lauk-lauk tradisi Perak yang termasuklah ayam golek dan berbagai jenis nasi. Kalau istiadat perkahwinan, mungkin nasi minyak ataupun pulut kuning dan rendang tok dan yang biasalah yang kita makan. Kalau dilihat di bahagian belakang dipanggil Pantai Seraga dan Gegunung. Ya, Gegunung kalau pada pelamin-pelamin perkahwinan orang-orang Perak Diraja ataupun orang-orang bangsawan mesti ada Gegunung yang kita dapat begitu ya. Itu menunjukkan usul asal Raja-Raja Perak daripada Bukit Seguntang. Okey, sebelum laut kita sejuk, silalah kita tatap dulu ya. Sudah. Ruang santapan mewah ini juga dihias mengikut kesesuaian majlis yang diadakan serta mengikut warna rasmi istana yang ditetapkan. Disediakan pada majlis rasmi istana dan perkahwinan diraja, majlis santapan tambah berseri kala tetamu berbusana tradisi. Menjenjangkan setanku sebagai tanda penghargaan, patik mewakili TV9 ingin persembahkan cendahati tajaan Faizi Crystal Langkawi. Terima kasih. Cantik ya. Terima kasih untuk tuanku. Keindahan istana Raja di Hilir lebih mengujakan pada waktu malam apabila pekarangan istana bergemerlapan dilimpahi cahaya neon berwarna-warni. Saudara, sekian sahaja episod Resepi Istana istimewa dari Istana Raja di Hilir, Perak Darul Izzuan. Bertemu lagi dalam episod seterusnya dan akhir kata selamat mencuba resepi yang telah disediakan Duli Yang Amat Mulia Raja Puan Muda Perak, Raja Nur Mahani, Raja Shah Shah. Assalamualaikum.